semuanya, anggota Kompi, selamat datang kembali di channelnya iwar23, channel terkece, tersyukur, terkeren, selamat datang juga di rumah kita yang di Probolinggo, Jawa Timur. Ya, kita lagi ambil short break buat sedikit refreshing ya dari penatnya kota Jakarta. Dan hari ini kita bakalan main di kolam renang pribadi, ya udah kayak sultan ya kan. Jadi kemarin udah beli kolam portable yang bisa inflame atau tinggal ditiup jadi kolam biar bisa main di kolam di rumah. Sekalian mau ngajarin nih Mas San buat mulai berani di air. Ya San. Jadi paket kolam yang udah dibeli ukuran 1,5 x 2,5 kalau nggak salah. Belinya di online shop dan udah kita unboxing. Ini kolamnya yang bakalan kita buat. Dan ini mesinnya. Mesin buat niup angin ke dalam ban ini biar mulut nggak gempor karena niup ban segini gede. Dan masang ini aku bakalan dibantu oleh ponakanku. Ini Naila, ponakanku kelas 6 SD tapi sering ngompol. What? Ya, let's go guys. Oke, udah ngembang. Oke, guys. Hei, kamu lihat apa? Hei, bocah. Kamu mau main kan? Kamu main renang kan? Sini kan? Belajar berani. Oke guys, anaknya nangis. Oke, anaknya nangis. Percobaan pertama, nggak apa-apa. Yang penting dia belajar kenal dengan air, dengan kolam renang. Besok-besok kita coba lagi ya, nak ya. Nah. Sama ya, sama ya. Duh, dingin. Dingin aku. Anget ya, anget es. Anget es. Duh, anget. Aduh. Daya, suruhnya jadi kayak gini. Dingin. Anget. Saya dah ini, bebek. Dingin, nak. Ternyata dingin ya. Ah, belajar kenal dengan air. Panas. Oke teman-teman, percobaan pertama ngajak Adam berenang gagal karena mungkin lebih kedingin ya. Tadi waktu masuk kolam dia langsung nangis, tapi waktu ditambahin anget-anget dia diam. Jadi kayaknya bukan takut, dia lebih kedingin. Dan sekarang ya udah, yang renang ayahnya sama mbaknya.
Semoga kesempatan yang berikutnya kita bisa sukses ngajak anak berenang. Tapi aku nggak tahu, ya mungkin teman-teman ada yang pernah pengalaman ngajak renang dengan anak bayi, gimana biar dia nggak nangis. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan baby Adam udah mulai terbiasa. Jadi emang harus pelan-pelan ya kalau ngajak anak bayi itu main di air karena dia dingin. Jadi Aquaman, ya sudah jadi Aquaman Adam. Ya, makasih Om udah nonton. Ada main Aquaman. Hihi. Sudah, ayo main main. Sudah. Sudah. Larut. Terima kasih udah nonton. Aku Ibor dari Ibor 23 dengan ponakanku Naila. Stay strong and goodbye.